Hello guys. Hai, assalamualaikum. Good morning. Kita berada di Putrajaya guys. Putrajaya, Club Sukan Putrajaya. Hari ni kita nak bersukan. So hari ni apa yang kita nak buat adalah kita nak buat aktiviti air. Aktiviti air. Kita berkayak hari ni. Berani? Harap-harap kayak kita tak berpusing-pusing lah. Sebab kita pernah main kayak dekat Lost World of Tambun. Bukan. Kat Escape Plan lah. Escape Plan Penang. Kayak kita pusing setempat ya kawan-kawan. Itu bukan kayak. Apa? Itu sampan biasa. Sama je tu. Okay, tengok. View dekat club ni. Situ ada orang main kayak. Yang main basikal. Dia kena ngok kalau dia lebih sedar. 9 jam. 9 jam juga. 9:30? 9:30. 9 tak ada. Okay, 9:30. Okay, okay, baik. Orang kat mana? Suruh datang sini dulu. Tak apa-apa tak? Ada kat Family Mart. Hello, kat mana? Kat mana? Sini, Family Mart. Padan dah lambat. Okay, kita orang punya booking dalam pukul 9:30. Dia ada session-session dia sendirilah. So, hari ni macam tak ramai orang. Cuaca pun mendung je. Kalau tak cantik pun ada sunrise. Nah, ini lokasi untuk kayak tu. Nah, ini semua ni kayak kan. Rasa kat Han yang rakam. Kita pun orang pernah macam tu. Dah sasar aku kat orang jawab. Patut dia sebut apa. Dia petik nama kau. Habis kita tanya nak ambil tengok. Okay, sekarang kita mencari vest. Tapi kat Han mencari vest tak. Dia punya safety jacket. Tu muat ke? Dah XL. Untuk keselamatan, kita kena pakai life jacket. So, good morning, Hafiz. Selamat pagi. Hari ni, kita nak berkayak. Layan AP yang kat Han. Kita lumba lah. Berkayak. Tak payahlah lumba gila. Tengok, ni bakal tidur sekejap lagi. Bukan bakal tidur. Bakal tak pedal. Apa? Sejam aku nak buat kalau Hafiz penat sebab meja kat Han. So, Hafiz, are you ready? Secepat pusing. Jangan lagi. Dengan yang kawan lagi dua orang tu merah. Tu dua. Baik. Ada garis ke? Oh, dari belah sini kan? Kita pakai tali sekejap. Panas tu lagi. Nah. Macam ni eh? Kita gelam kan? Betul kan? Ke belakang saya yang tu ke depan, ke belakang. Ah, tolak ke depan. Ah, kalau nak reverse. Oi, laju lah, laju. Kalau orang tu nak lah. Kita nak ke arah mana? Kan macam struggle lah. Payah dayung. Tak payah dah ambil pipi. Aku dayung lagi. Asal dia kita orang kayuh dia kiri-kiri dia macam pusing, kiri kanan dia pusing. Bila macam contohlah kan kayuh belah sini, kau kayuh belah sini. Oh dia kena. Eh, jangan langkah. Jangan langkah.
Dia kena ni lah. Padahal lah tu, pusing-pusing. Okay, sekarang kita di atas kayak. So, kita ambil some view belakang ni. Masjid Terapung yang panggil sana? Masjid Terapung kan? Masjid Terapung. Sana ada jambatan. Sana ada office Perdana Menteri kita. Kita mencari Kak Han dengan Hafiz. Dia dah mendarat dah. Ya, yeah. Tak tahu mana. Mendarat dah kot. Penat juga lah berkayak ni. Lenguh tangan. Yang penting kena ada coordination. Betul tak Azalika? Betul. Jom kita kayuh. Dia mendarat. Kak Han turun api seseorang. Mana? Nampaknya Kak Han kecundang. Hanya api saja bergerak. Cita-cita dia jadi bajak laut. Tapi kecundang. Apa? Best tak? So kita berkayak-kayakkan di Tasik Putrajaya. So macam mana abang? Penat tak? Wow. So ni salah satu training kita sebelum pergi ke Sabah lah. Sebab ada salah seorang daripada kita, dia nak jadi bajau laut. Dia nak join naik boat kat sana, sampai kat sana. So ni dia punya training lah. Kayuh. So hari ni cuaca mendung. Macam ada hujan injik-injik sikit. Tapi okey lah, tak panas kan. Susah lah, pusing-pusing. Macam mana? So ni dia punya surrounding dia lah. Hari dah hujan. Tu dia bajau laut kita. Okay, so kita dah tukar kayak seorang satu supaya pengayuhan lebih efektif lah. Kau tak gaduh lah. Yelah langgar, dia tu berpusing. Tapi ni sedap, selesa duduk ni. Selesa? Patut kita ambil seorang-seorang lah, tak payah berdua. Ya. Yeah. Oh, kena ni cepat duduk naik memang. Ya, yeah. Naik kita. Kalau mana kita ambil seorang-seorang je lah. Alah. Awak main 2 minit. Selesa kan? Selesa? Selesa gila kan? Ikan ni tak selesa. Dia punya lain aku punya lain. Memang, kau punya yang kecil, yang kurus. Tapi ringan. Tapi ringan lah dia punya. Selesa kan? Selesa gila kan? Dia langgar berpusing aku. Yang tu berat. Tak berat sangat. Tapi selesa lah. Boleh lah lawan pipi kayu. Oh, penat ke eh? Kau cakap nak? Auto. Calling apa hal? Basah. Duduk tapi tengok apa nak makan. Ini basah bot lah ni. Kita pun basah. Mula tak basah. Aku basah agak betul. Tak basah tadi hujan. Kau orang yang tak rasa. Haalah tadi hujan. Ya. Yeah. How your kayak? So far so good. Tapi lenguh kat pinggang dan kaki sebab kena duduk penyek macam tu. Tangan okey. Kepak-kepak lagi. How your kayak? Helen, 10 minit duduk atas kayak. How you kayak? Very good eh. That one is not good. 5 minutes left. 5 minutes, left die. Left group. Aduh. Hujan lah, tadi tak hujan-hujan. Ngam-ngam lah. Okay, mirabos. Okay, sekarang ni kita nak pergi makan breakfast. Ingat nak makan mie rebus Haji Wahid dekat section Persin. So, how was your kayak experience? Tangan lenguh, good exercise. So, I think good for mental health. That's my new hobby. Basikal kita buang. ACC tukar. Kita beli kayak. Okay. So, hari pun dah hujan. Ngam-ngam kita main hari hujan. Yang Haji tu?
flight of the day. Masukkan tak tak ada semegah mana kan. Tapi dia makan ni mak. Dia bungkus. Ni jahatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Tahan dah makan dulu. Oh, makan apa je? Kahan kata guna laket eh. Janganlah guna laket. Dia tanya orang tu, awak buat inspiration pasal apa semua. Lepas tu orang tu cakap lah, saya buat kebersihan, pengendalian makanan. Lepas tu suhana kata, awak cat tak jadi typhoid ke apa ke? Oh, tak ada. Tu orang tu tegak-gak-gak punya jawab. Kau, itu macam tu lah. Dia menyebabkan apa, saya menyebabkan. Cukodok sedap. Boleh datang ke Food Court Putrajaya. Banana crispy dia panggil. So, kita nak balik. See you on the next video.